Kadang-kadang customer ni ada yang tergesa-gesa, tidak cepat untuk mengisi minyak. Dia tidak menghormati kami, hanya untuk mencampak duit dan terus pergi ke pam untuk mengisi minyak. Nama saya Ida, bekerja di stesen Petronas Taman Suria Tamas selama 1 tahun setengah, bekerja sebagai penyelia stesen Petronas. Tugas saya sebagai penyelia menjalankan operasi stesen berjalan seperti biasa, berharap customer datang dan pergi dengan keadaan selesa. Masuk je kerja, check log minyak and then round stesen, keadaan stesen yang stabil, kru-kru Petronas datang kerja dan lakukan kerja dengan baik. Shift saya tidak menentu. Ada kalanya saya bekerja pada hujung minggu dan cuti am. Kali ini juga saya akan bekerja pada 1 Syawal. Amat-amat sayu siapa yang tak nak cuti pada hari yang hari raya tu. Pukul 6 pagi, orang lain sibuk untuk bersiap sedia untuk berhari raya, pakai baju baru, tapi Yami di sini pakai uniform dan bekerja seperti biasa. Kerana tanpa ada minyak, orang pun tak boleh nak berjalan. Walaupun saya tidak balik raya, sekurang-kurangnya saya membantu mereka untuk mengisi minyak untuk pergi ke destinasi balik kampung dengan selamatnya. Saya tidak pernah merasa penat untuk bekerja kerana bos saya yang bersikap positif, yang sering beri kami kata-kata semangat dan suasana kerja yang ada sifat kekeluargaan. Harapan saya lebih kepada customer menghargai kami waktu kami bekerja sebab kami cuba untuk lakukan servis yang terbaik untuk pelanggan kami. Bila diorang happy pun kita rasa happy. Perception orang ni, dia fikir pasal host je. Sebenarnya dia lupa behind the scene seorang ni banyak. Tak kisahlah kalau kita balik lambat ke, kita tak makan, kita kerja time raya, orang merdeka, public holiday kat rumah, tak pergi kenduri atau whatever. Tanpa kita tak adalah TV kan.